bab pada apa yang perlu disebut idza sadafa lailatul qadri, apabila mendapat lailatul qadar. Sadafa lailatul qadar. Nah, ini cerita lailatul qadar ni kalau saya nak hurai panjang lebar lah. Tapi kesimpulan umumnya, lailatul qadar itu khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. So ada di kalangan ulama duk kira 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Berapa tahun? 83. 83 tahun. Dan yang seterusnya, Lailatul Qadar juga saya ada tulis dekat dalam website saya www.zaharuddin.net. Tuan-tuan boleh tengok artikel itu tentang Lailatul Qadar, kelebihan dia, dan juga pada ketika itu malam Al-Qadar itu maksud dia ketinggian, ya, ketinggian maqam dia. Dan kemudian dalam ayat Al-Quran dia ada sebut tentang salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahtera pada malam malam Al-Qadar itu sampai subuhnya. So saya ingat saya waktu budak-budak dulu, saya dapat belajar daripada siapa tak tahu, dia kata Lailatul Qadar ni ada satu saat saja waktu makbul. So kita kena cari waktu tu. Kalau tak dapat, rugi kita. Waktu tu je kena doa. Maka jawabnya tak betul pendapat tu. Sebab Allah kata salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteranya daripada malam tu sampai subuh. So maknanya sekarang ni ramai orang boleh dapat Lailatul Qadar. Tapi dapat Lailatul Qadar yang confirm adalah apabila dia dapat tanda dia dapat Lailatul Qadar. Ini tak semua orang direzekikan. Sebab itulah Aisyah tanya kepada Rasulullah dalam hadis ini, ya, iaitulah berkata Aisyah kepada Rasulullah, alimtu lailatul qadar, aku dah tahu aku dapat lailatul qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku akan patut sebut pada waktu itu. Maka berkatalah Rasulullah, quli, sebutlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah Maha Pengampun, amat gemarkan memberi pengampunan, maka ampunkanlah aku. Hadis ini hadis hasan sahih. So jadi daripada kisah inilah datangnya asal usul kata yang Lailatul Qadar ada waktu tertentu, iaitulah alimtu lailatul qadar ma aqulu fiha. Soalannya Aisyah kata aku dapat tahu aku dapat Lailatul Qadar, maknanya seolah waktu dia tu terhad. Walaupun ayat Al-Quran tadi kata umum sejahtera daripada awal malam sampai fajar, tapi hadis ni seolah beritahu terhad, aku tahu aku dapat Lailatul Qadar sekarang. So Nabi pula ajar doa yang ringkas, seolahnya kalau sepanjang malam tak payahlah doa ringkas, doa lah banyak-banyak. Tapi Nabi beritahu doa yang ringkas, seolahnya nak dapat tu cepat-cepat. So datanglah hasilnya yang mengatakan Lailatul Qadar itu waktunya beberapa saat sahaja. Ya, tapi yang lebih kuatnya tidak ada beberapa saat, sepanjang malam lah. Ya, cuma apa yang Nabi beritahu ke Aisyah pendek ini adalah rangkuman prioriti doa yang perlu kita baca waktu kita sedar kita dapat. Ada orang dia dapat dengan dia nampak benda-benda pelik. Dia nampak pokok sujud, air beku. Memang saya nampak tu kan, air beku. Buka peti ais, nampak beku. Kan? Pokok sujud dan benda-benda lain. Jadi ada orang sampai pada 10 malam terakhir, dia akan solat dekat luar rumah sambil menjeling pokok. Tengah-tengah solat menjeling pokok. Kan? So, jadi tak perlu begitu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ditakdirkan dapat dan nak Allah beritahu tanda, tuan-tuan dekat dalam rumah pun tuan-tuan akan dapat tanda dia. Malah tanda dia boleh datang dalam bentuk mimpi. Ya, dalam mimpi. Ya. Tapi bila tuan-tuan dapat tanda, tuan-tuan tak boleh beritahu dekat orang ramai pada esok paginya. Tak boleh. Simpan sampai raya baru beritahu. Sebab kalau tuan-tuan tahu beritahu kat orang besok,
orang akan hilang motivasi untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam yang berbaki. So tak boleh lah. Nabi kata taharraw Lailatul Qadar, carilah kamu, kamu kena cari. So maknanya semua kena gandakan usaha. Jadi kita dah beri announcement, dah jumpa kat Facebook. So orang pun percaya, kalau kita ni orang baik, orang percaya. Habis kata tak ya, dah habis lah tu kadar, tak dapat lah kita. So kita lah bertanggung jawab. Malah kita juga boleh jadi ujub. So dapat Lailatul Qadar ni, dia dapat macam mimpi baik. Mimpi jahat jangan cerita ke orang. Mimpi buruk jangan cerita ke orang. Bangun terus baca apa nama, auzubillahi minasyaitanir rajim, terus tiup ke kiri 3 kali, kemudian alih tempat tidur. Jangan cerita kat suami, kat anak pun jangan cerita. Tak ada mudarat kat kita insya-Allah. Dan mimpi baik boleh cerita ke orang, tapi hanya khas orang yang kita percayai dan terhad. Ya? Kalau kita cerita pada umum, orang akan kata, alah kamu mainan tidur je. Ya? Mimpi kita pula dapat itu kadar, contohnya Syairuhan cakap kat kita dalam tidur, kau dapat itu kadar malam tadi, Syairuhan kita kata, kau Syairuhan cakap kat kau, memang tengah mabuk di Hindustan macam tu. So jadi orang akan pelekehkan kita lah, kita pun down. Daripada percaya jadi tak percaya. So jadi elok tak payah cerita kat orang lah, kecuali orang yang kita yakin dan percaya. Dan sebab dia ada lagi malam baki-baki lain, so kita eloknya simpan untuk kita saja, nak bagi ruang orang. Sebab kita pun tak boleh nak 100% confirm betul-betul kita dapat. Ya, yeah? Baik, jadi Lailatul Qadar Nabi suruh Aisyah dan umatnya untuk minta ampun. Maknanya itulah dia ganjaran yang paling besar yang perlu kita cari dalam bulan Ramadan, dalam kehidupan kita, iaitulah keampunan Allah. Maka kali itulah ramai ulama dan saya juga dah tuliskan, antara objektif Ramadan adalah keluar daripada bulan ini dengan terampunnya sebahagian besar dosa-dosa kita. Nabi sebut siapa yang keluar daripada Ramadan dosanya tak diampun, celakalah dia. Ni masalah tu tuan-tuan. Ya? Yeah? Itulah dia. Dan bila ampun terampunnya dosa, maka sepatutnya terselamatlah kita daripada neraka. Itu yang disebutkan wa fi kulli laila. Ya? Yeah? Iaitulah orang itu boleh dapat lepaskan diri dia daripada neraka pada bulan Ramadan ni, pada setiap malam sebenarnya dia boleh ubah dia punya fate dia, destiny dia. Ya, yeah? Nabi sebut. Baik, kemudian habis itu Lailatul Qadar lebih kurang, dan dia akan jatuh dalam menurut majoriti ulama pada malam ganjil, dan ada ulama yang mengecilkannya lagi kepada beberapa malam sahaja, iaitu malam 27 Ramadan. Ini menjadikan di Timur Tengah malam 27 tu memang habis meriah lah, nak cerita. Memang habis meriah lah. Masjid memang 24 hours. Itu malam 27. Tapi malam 26 tak ada orang kat lah. Malam 27, 25 ramai sikit. Kan? So maknanya mula-mula 10 malam terakhir. Ada orang tanya lagi, mana malam dia? Malam ganjil. So dia tinggal sikit lah. Tinggal berapa? 4 je. 1, 23, 25, 27, 29. Tinggal 5 je. Daripada ni pula orang kata 27. Oh, satu tinggal. Tapi itu pun tak tahu lagi. Maka Al-Qaradawi sebut memang Allah sengaja tak mau beritahu supaya kita mencari. Dan nak, kalau nak dapat, tuan-tuan buatlah sebaiknya pada 10-10 malam. Tapi kalau kita ni berbeza dengan Brunei contohnya, Brunei puasa lambat, kita puasa lebih cepat daripada Brunei. Kita malam 27, Brunei malam 26. So pakai siapa punya? So ada negara yang kita tengah malam, dia tengah siang. So Lailatul Qadar dapat kat siapa? Pakai negara kita punya, cukup habis. So ni kat Malaysia, malaikat akan datang ikut tarikh Malaysia. Brunei, malaikat akan datang tarikh Brunei. Saudi, dan begitulah.
Itu je yang paling mudah ulama kata bagi faham. Ya. Dan kalau kita tengah malam, dia akan datang waktu malam. Maknanya waktu malam kita tengah dapat dekat Saudi, dekat negara lain, UK tengah siang. Dia belum dapat lah. Malam pun boleh dapat. Tapi kalau kita dapat, dia orang belum dapat malam ni, kita boleh SMS kat dia, yang malam ni Datuk Qadar. Boleh tak Datuk Qadar datang pada malam ini dekat kita, tapi dekat negara lain dia datang pada malam tulat? Wallahualam. Tidak ada uraian daripada para ahli ulama. Sama ada dia mesti pada satu malam yang sama, satu dunia. Tak ada. Tak disebutkan. Ya. Yeah?